Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid tahun 1 saya semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Okey, baiklah. Saya harap awak dah bersedia untuk PDPR Sains hari ini. Baiklah, kita masuk ke tajuk berikutnya. Okey, hari ini kita nak belajar tentang perkara yang baru, iaitu deria manusia. Apakah itu deria? Mungkin awak pernah dengar kan? Jadi tak apa, cikgu akan jelaskan. Okey, baiklah. Okey, apa yang kita akan dapat hari ini? Hari ini, satu perkara, menyatakan bahagian tubuh badan manusia. Dan yang kedua, menghubungkaitkan bahagian tubuh manusia dengan deria yang berkenaan. Jadi hari ini kita nak belajar berkenaan dengan deria. Okey? Inilah dia deria. Seperti mana yang anda semua tahu, manusia sebenarnya ada 5 deria utama. 5 tau. Okey, yang pertama, deria penglihatan. Okey, penglihatan. Nampak tu, warna merah tu. Penglihatan. Dia terus cucuk kat mata. Jadi, matalah yang fungsinya untuk melihat. Yang kedua, ni deria bau. Terus jadi point kat hidung. Jadi hidunglah tugas untuk membau. Yang ketiga, sentuhan. Nampak ni, dia menuju ke arah tangan orang ni. Ya, ke tangan. Sebenarnya sentuhan disentuh oleh kulit. Nanti saya jelaskan. Bukan tangan sahaja, tetapi kulit. Okey. Dan yang keempat, pendengaran. Pendengaran. Jadi, telingalah petugasnya yang mendengar. Dan yang kelima, yang terakhir ialah rasa. Nampak ni, dia mengangah dekat sini ni. Nampak lidah tu, lidah tu. Jadi, lidah tu bertugas untuk rasa. Baiklah, kita teruskan. Saya akan jelaskan satu persatu. Sabar ya. Okey. Baiklah. Okey, jadi di sini, saya nak duduk tengah-tengah. Mata digunakan untuk melihat. Awak ada berapa biji mata ni? Ada 2 biji mata manusia. Jadi mata, apa yang kita nak lihat? Jadi banyak sebenarnya kita boleh lihat dengan mata. Kita boleh lihat banyak warna. Kita boleh lihat juga saiznya, saiz besar ke, saiz kecil ke, kan? Jadi kita boleh lihat kepada bentuk-bentuknya, segitiga ke, kotak ke, bulat ke. Jadi kita boleh kenal pasti. Okey, banyak bentuk, okey? Dan juga jarak. Kita juga boleh melihat jauh ataupun dekat, besar ataupun kecil. Jadi dengan mata kita boleh kenal pasti. Jadi tugas mata ialah melihat. Kalau kita tak ada mata, kan susah, kan? Nak lihat tak boleh, kan? Jadi mungkin jugalah Tuhan bahagi kita mata supaya kita dapat menghargai apa sahaja yang kita lihat. Okey, seterusnya, hidung. Mana hidung awak? Ini hidung saya. Hidung awak di mana? Mesti ada di hidung awak tu juga, kan? Jadi tunjuk hidung masing-masing. Jadi hidung digunakan untuk menghidu. Tak kira lah segala bau-bau. Dia tulis kat sini segala bau-bau. Tak kira bau yang wangi, bau yang harum, bau yang busuk. Jadi ada orang sekarang ni musim durian, bau durian. Masuk sebiji aja durian dalam rumah. Sampai besok bau dia tak hilang. Jadi tugas untuk bau ialah hidung. Bangun pagi saja kita dah boleh bau durian. Jadi kita boleh bau, tak kiralah bau yang harum ke, bau yang busuk. Tapi tetap dibau oleh hidung kita. Jadi deria yang kedua ialah hidung. Tadi mata kan? Sekarang hidung. Dah 2 dah. Okey, sekarang yang ketiga. Siapa di atas? Okey. Jadi lidah. Lidah untuk merasa.
masam, manis, masin dan pahit. Ada lagi ke boleh rasa benda lain? Kalau cukup semua tu, kadang-kadang kita boleh rasa sedap dengan tak sedap. Lidah lah tu. Jadi, lidah kita dapat merasa pelbagai jenis rasa. Kalau tak ada lidah, macam mana kita nak makan? Tak ada perasaan kita nak rasa. Okey, jadi lidah tugasnya untuk merasa. Okey. Oh, dah terlebih sebentar ya. Okey, yang ini yang saya nak ceritakan tadi, kulit. Kulit digunakan untuk menyentuh. Okey, dalam kata lain, okey, sebenarnya kulit ini ialah organ. Organ tu tubuh badan kita yang paling besar. Kenapa cikgu kata kulit yang paling besar? Sebab kulit berada di semua anggota badan kita. Di kulit ada, di muka kita pun ada kulit, di tangan kita pun ada kulit, di leher kita pun ada kulit. Okey, jadi di badan kita semua ada kulit. Jadi kulit-kulit ini bertugas untuk menyentuh. Bukan hanya tangan ya untuk menyentuh, tangan pun ada kulit juga. Jadi kalau kita terlanggar benda yang panas dekat bahu kita, terlanggar saja, maka kita dapat merasakan. Sama ada mungkin kita terlanggar satu jug air panas, mak kita dah buat dekat atas meja terletak. Awak pula lari-lari. Lari-lari terlanggar. Nasib baik tak tumpah. Tapi awak dapat sentuh. Okey, awak dapat sentuh dengan awak punya tangan ni, tepi ni, kulit. Jadi, awak dapat rasakan panas. Makanya, itulah sebab saya kata kulit kita satu badan boleh boleh rasa. Jadi, rasanya mestilah rasa kasar ke, licin ke, lembut dan keras. Kadang-kadang boleh jadi panas, sejuk, macam-macam lagi. Jadi, kalau-kalau kita terpijak, macam tapak kaki kita, ada kulit kan? Jadi, kalau kita terpijak kaca, jadi pecah, sakit. Kaki kita berdarah. Kita rasa juga sakit. Jadi seluruh badan kita ni boleh menyentuh. Jadi sebenarnya kulit bukan hanya pada tangan untuk menyentuh, tetapi untuk seluruh bahagian badan kita. Faham ya? Okey. Seterusnya, kita sambung. Telinga pula untuk mendengar. Telinga untuk mendengar bunyi. Tak kira lah ada apa bunyi yang kuat, bunyi yang halus, bunyi yang nyaring, bunyi yang tajam. Kadang-kadang mak kita kan menjerit kat dapur. Suara mak kita nyaring sangat. Jadi kita dengar. Ada juga suara-suara yang halus sampai kita tak dengar, tapi kita dengar sikit-sikit. Jadi kita guna telinga untuk mendengar. Okey. Baiklah, pada hari ini saya nak anda buka muka surat 23 dan 24 sebagai latihan. Jadi senang sangat ya. Jadi deria manusia, suaikan bahagian tubuh dengan derianya. Hidung. Mana gariskan ya, pakai pembaris ya. Pergi ke hidung, lepas tu sambung hidung. Hidung untuk apa ya? Untuk bau. Bau, okey, bau. Jadi ada dua garis. Garis di sini dan garis di sana. Jadi saya nak anda buat sendiri. Senang je, okey. Senang sangat. Mata, pergi ke mata. Mata, tugas mata untuk penglihatan. Deria, penglihatan. Kalau tak ingat, rujuk balik video ini di hadapan tadi ya. Seterusnya, muka surat 24 pun senang. Cari ni mata. Nak pergi ke penglihatan di bawah ni. Kita nak main permainan di sini. Mencari arah untuk pergi ke deria yang sepatutnya. Okey? Jadi siapkan semua dan hantar gambar rajah latihan ini dalam post di Telegram saya. Sekian. Terima kasih untuk PDPR pada hari ini. Bye.